setuju itunya. Ya mudah-mudahan dengan besok Mas. Ya anu anu tos tinggi di kosan dia mana anu tu can menang covid mana wae. Ya apa anu tos tinggi di kosan dia mana anu tu can menang covid mana wae. Ya apa atas sama orang tuanya. Suruh pergi tapi udah pergi di masih dianiaya ya. Tapi si nikah sama saya kayak itu kayak di nyari suruh rongsok pergi ya? Tapi udah pergi di suruhan atau inisiatif masih di dianya ya. Kalau ini saya enggak. Tapi si anak yang paling gede itu sampai nyari rongsok itu suruhan atau inisiatif inisiatif dia. Saya boleh ikut tapi dia sekolah enggak? Sekolah enggak dia? Kalau ini saya nggak nyuruh, nggak boleh nyuruh. Cuman saya bawa dulu. Terus awalnya ngerongsok itu kan dari sebelum ngerongsok juga dia ikutnya sama saya terus. Kemana saya pergi mesti dia akhirnya ikut. Saya boleh ikut. Tapi dia sekolah nggak? Sekolah nggak dia? Sekolah. Istrinya sakit kematis ya. Berangkatlah sama suaminya. Kan keluarga yang ditinggal dia butuh makan. Berangkatlah. Itu kan sih pemberitaan begitu. Kan keluarga yang ditinggal dia butuh makan. Itu kan sih pemerintah gitu. Udah bantu dari dinas sosial, itu beras 25 kilo. Terus mungkin karena apa? Keluarga panjang mungkin. Kenapa? Karena payune. Bayar karena ibunya. Indomaret. Apa namanya? Itu. Kena lama sih gitu. Di Solo bang ya. Ini nomor 3. Eh malam itu yang mana? Malam ini. Pertama sudah. Kalau untuk jaminan perlindungan kesehatannya belum, makanya kita lagi urus sekarang. Ibunya tadi hamil apa? Lagi hamil 5 bulan, kondisi ekonominya begini, apalagi sekarang lagi di apa? COVID-19, negara hadir pokoknya ke masyarakat. Dia surat nikahnya ada, mungkin surat pindahnya belum, makanya kita mungkin akan urus. Kita kerjasama dengan Ibu Kapil supaya mungkin urus surat pindahan, supaya menjadi warga kota kecil. Belum ada kabar, terima kasih juga mungkin ke TV One. Akhirnya bisa ini, kita tetap negara, pemerintah kota Tasik lewat dinas sosial untuk membantu semua masyarakat yang membutuhkan. Ya mudah-mudahan kita juga bisa membantunya. Kita juga renov malah juga. Karena ini masih kesehatannya yang akan kita usulkan. Kalau bantrok nih, kalau kita dinas sosial udah masuk bantrok, bantuan dari provinsi, yang mudah-mudahan juga tahap 3 akan segera cair. Yang tanah sabar ya. Bapak RT sabar ya. Ini masih di Banjarsari di tempat Bapak. Nanti kan Bapak sudah berapa lama? 2 tahun. Belum feel.